Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannib rahimahullahu ta'ala wa adam naf'a fi ulumi fi darain amin. Wa amal amu fahuwa ma'amma syai'aini fasa'idan. Dan adapun am. Ya. Yeah. Fahuwa maka dia itu pengertian am adalah ma'amma syai'aini fasa'idan. Sesuatu, maksudnya sesuatu lafaz. Bukan makna, lafaz. Jadi ukurannya lafaz, yang dilihatnya lafaz. Amma, ya, meratakan. Atau mencakup syai'aini akan dua sesuatu fasa'idan atau lebih. Min ghairi hasrin, dari tanpa batasan. Jadi tanpa ada batasan. Mencakup dua atau lebih umum. Nanti lawanannya khas. Min qawlihi, daripada perkataannya amamta zaidan wa amran bil ata'i. Aku ratakan. Akan Zaid dan Amr. Ya, engkau ratakan. Amam tak Zaid dan wa Amran bil atai. Engkau ratakan Zaid dan Amr bil atai dengan pemberian. Jadi dibagi rata. Wa amam tak jami'an nasi bil atai, dan engkau ratakan. Akan sekalian manusia dengan pemberian. Ay syamil ta'ummihi. Maksudnya, ya, engkau, ya, engkau membagikan secara merata pemberian pada mereka. Ya, syamil ta'um, meliputi, ya, engkau meliputi akan mereka dengannya, ya. Maksudnya apa? Engkau, karena memberi, ya, engkau, ya, membagikan secara merata pemberian pada mereka. Jadi engkau meratakan mereka dengan pemberian, gitu. Syamil ta'um, engkau meratakan akan mereka dengan pemberian itu. Jadi engkau memberikan kepada mereka pemberian itu secara merata. Fafil ami sumulun, maka pada am itu ada sumulun, pemerataan, ya, meliputi, maksudnya pemerataan. Wa alfazuhu almaudu'atu lahu arba'atun. Lafaz-lafaznya yang diletakkan untuknya, untuk am, itu ada empat. Arba'atun. Al-ismul wahidu, pertama isim mufrad. Al-mu'arrafu, yang dimakrifatkan bil alif wa lam, dengan alif lam. Nahu sumpama innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu. Sesungguhnya manusia sungguh dalam, ya, kerugian kecuali orang-orang yang beriman. Al-insana, itu, ya. Ini adalah isim mufrad ma'rifah, dimakrifatkan dengan alif lam. Jadi sesungguhnya manusia sungguh dalam kerugian. Manusia mana aja kecuali yang beriman. Jadi al-insana namanya lafaznya am. Al-insana namanya am. Wasmul jam'il mu'arrafu bil alif bil lami, dan isim jamak yang dimakrifatkan dengan
Alif lam. Nahu sumpama faktulul musyrikina. Isim jamak maksudnya jamak. Bunuh olehmu orang-orang musyrik. Jadi al-musyrikin ini namanya ya am. Ya. Orang-orang musyrik, pokoknya musyrik, bunuh ya. Wal asmaul mubahamatu dan isim-isim yang mubaham. Yang samar, kaman seperti man, fi man yakinu, pada orang yang berakal. Kaman dakhala dari fahuwa aminun. Seperti contoh, siapa yang masuk ke rumahku maka dia aman. Siapa saja? Siapa saja yang masuk ke dalam rumahku maka dia aman. Wama dan ma fi ma la yaqilu, pada apa yang enggak berakal. Lau sumpama ma ja'ani minka akhastuhu. Apapun yang datang kepadaku dari engkau, akhastuhu, aku akan ambil dia. Ini umum, apapun apa saja yang datang kepadaku dari engkau, jadi apa saja yang kau berikan aku ambil, apa aja pasti apa yang kau berikan kepadaku pasti sesuatu yang baik. Gitu ya. Wa ay dan ay istifhamiyatin au syartiyatin au mausulatin. Dan ay yang bangsa istifham atau syarat atau mausul fil jami'i, pada sekaliannya. Ay maksudnya man yakilu wa man lam yakil, yang berakal dan yang tidak berakal. Lahu sumpama ayyu abidi ja'aka ahsin ilaihi. Siapapun hamba-hambaku yang datang kepada engkau, maka ahsin ilaih, berbuat baiklah engkau kepadanya. Ini redaksi namanya am. Siapapun, siapa saja. Wa ayyul asyai aratta ataitukahu. Sesuatu apapun yang kau inginkan, aku akan berikan dia. Sesuatu apapun yang kau inginkan, aku akan berikan dia. Ini namanya umum. Am. Wa aina fil makani, dan aina pada tempat. Langsung pama aina ma takun akun ma'aka. Di mana saja kamu berada, aku ada bersama engkau. Masyaallah. Wa mata dan mata fi zamani, pada zaman. Nau sumpama mata syi'ta ji' mata syi'ta ya. Mata syi'ta ji'tuka. Kapan saja ya, kapan pun engkau kehendaki, aku datang kepada engkau. Kapan pun engkau kehendaki, aku datang kepada engkau. Wa ma fil istifhami, dan ma pada istifham. Nau sumpama ma indaka, ma indaka. Apa yang ada di sisi engkau? Ma indaka. Oh, maksud. Apa yang ente punya apaan? Ente punya apaan? Istifham. Wal jazai dan jazai, nah sumpah, ma ta'mal tu jazabi. Apapun yang kau amalkan, kau akan dibalas. Wa bin nuskotin, pada satu naskah. Wal khobaru,
badal jazai khobar, ya, gantian jaza. Jadi satu naskah pakainya khobar, bukan jaza. Jadi begini, wal khobar, ya, wa fi nuskotin wal khobari gitu, badal jazai. Jadi pada satu naskah wal khobari, jadi bukan wal jazai tapi wal khobari sebagai ganti jaza. Nah, seumpama amil tu ma amil tak, engkau beramal apa yang aku beramal, apa yang engkau amalkan. Ini setia namanya. Ya. Engkau aku beramal akan apa yang engkau amalkan. Masya Allah. Ini biasanya murid dengan guru biasanya begini. Wa ghairi dan lainnya kal khabari seperti khabar ala nusqatil ula atas naskah yang pertama. Khabar. Wal jaza, ya, wal jaza, ya, wal jazai ala saniyati dan jaza atas yang kedua. Wala fil nakirati, tidak pada nakirah. Nau sumpama la rajula fidari, enggak boleh begini, la rajula fidari, tidak ada laki-laki di di rumah, tidak ada laki-laki di rumah, la rajula fidari. Wal umum min sifatin nutqi, umum itu adalah di antara sifat-sifat bicara. Jadi umum itu sifat. Wala yajuzu da'wal umumi fi ghairihi minal fi'li wa ma yajri majra'u. Tidak boleh, ya, mendakwakan umum pada yang lainnya daripada, ya, perbuatan dan apa yang berjalan di tempat jalannya. Ya, maksudnya yang sejenisnya gitu ya. Jadi dia adalah sifat, bukan perbuatan, dia sifat, sifat, bukan zatnya, dia sifat. Jadi umum itu sifat. Jadi sifat, sifat nutkunya, sifat mantuknya, ya, adalah umum, bukan khusus. Kama fi jam'ihi, sebagaimana pada menjamaknya Nabi SAW baina salataini fi safar, di antara dua salat pada musafir. Iya. Rawahul Bukhari hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Fa inna la ya'ummu safarat tawila wal qasira. Maka sesungguhnya itu tidak meratakan, tidak mengumumkan, ya, tidak meratakan, tidak mencakup musafir yang jauh dan pendek. Ya. Itu namanya kan perbuatan kalau Nabi itu, ya. Bukan nutq. Bukan nutq, bukan ucapan. Jadi umum itu sifat daripada ucapan, bukan perbuatan. Ya, kalau itu Nabi itu perbuatan. Itu enggak jadinya. Jadi maka sesungguhnya dia itu tidak meratakan, tidak mencakup, tidak mengumumkan, ya. Tidak merata, ya, tidak mencakup musafir, baik yang musafir jauh maupun yang musafir dekat. Fa innahu innama yaqa'u fi wahidin minhuma, maka sesungguhnya hanya saja jatuh ia pada satu di antara keduanya, satu aja, jauh atau dekat. Wa kama fi qada'ihi bisyuf'atil jarid, dan sebagaimana pada ketentuannya Nabi dengan syufah, hak syufah, hak syufah bagi tetangga. Ini ada rumah atau ada tanah, ya. Itu ada orang, ada orang, hak syufah. Ini tanah atau rumah, ya, ada tanah. Punya dua orang,
yang satu mau jual. Jadi siapa yang paling berhak yang beli? Yang beli yang bersyarikat itu yang paling berhak. Jadi tetangganya siapa itu yang bersyarikat itu hak syufah. Rawahu Nasa'iyyu anil Hasani mursalan. Hadis itu diriwayatkan Imam Nasa'i dari Hasan, hadisnya mursal. Fa innahu la ya'ummu kull jarin li'timari khususiyatin fi dzalikal jari. Maka sesungguhnya itu tidak meratakan setiap tetangga. Kenapa? Karena muhtamil khususiyat pada tetangga. Ada khususiyat tetangga yang mana gitu. Tetangga yang mempunyai hak sub'ah gitu. Adapun tetangga yang enggak punya hak sub'ah ya enggak dapat. Enggak punya hak untuk membeli pertama. Ya, kecuali yang mempunyai hak sub'ah dia menyerahkan yang lain. Wallahu a'lam bishawab wal khair.